Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Haji Mati. Mas siapa namanya? Beserta Ibu Hajar Neng. Yang alhamdulillah kita mengucapkan banyak terima kasih yang telah menyiapkan sarana dan tempatnya untuk acara kita pada siang hari ini. Juga yang saya hormati rekan saya Mas Pur, yang alhamdulillah beliau juga ada di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati ibu-ibu warga RT 02 RW 05 Kelurahan Cempaka Putih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari, walaupun hujan turun rintik-rintik, tapi tidak mengurangi rasa kegiatan kita. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kehariban kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul bersama-sama di kediaman Bapak Haji Matin dan Ibu Hajanan dalam rangka kita memeriahkan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang kita cintai yang ke-77, yang pada siang hari ini kita meriahkan dengan bermacam-macam kegiatan lomba. Ini ada katanya ini lagi kan, ada nangkep belut katanya. Nah ini nangkep belut. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan ini tidak terlepas kita menyambung silaturahim kita khususnya warga RT 02 RW 05 Kelurahan Cempaka Putih. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, ibu-ibu yang telah berpartisipasi untuk mengadakan kegiatan dalam rangka kita memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu mari sama-sama sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, yang telah memperjuangkan, mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan pahlawan kita diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga semua di sini selalu diberikan kesehatan, kemakmuran dan kelancaran segala apapun juga urusannya. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, dan juga untuk kita mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan hikmat dan lancar. Alhamdulillah walikulliniyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Ya Allah, ya nasta'in nasrukum nabi. Siapa lagi nama orang yang makhluk dia lagi melakukan? Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah
kita semua di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita bisa berjalan lancar, apapun yang kita niatkan selalu mendapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara lomba ibu-ibu warga RT 02 dan 05 resmi saya buka. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Pertama katanya lomba makan kerupuk. Siapa namanya? Tapi jangan salah namanya. 55 ya. Ya kau syukur, Bainem, Bajineng. Semangat Mas, semangat. Manji, semangat banget.
Ya. 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 Ya